seperti ini Mas. Dulu sebelum dievakuasi sangat bagus, sangat indah. Sekarang kondisinya seperti ini. Lah, seperti kondisi ini kalau menurut saya itu sangat riskan. Yang pertama, ini ada genangan air sedalam kurang lebih ada 1,5 meter, ada 2 meter. Pandangan kami atas nama pemerintah desa Kliter itu membahayakan bagi masyarakat Kliterjo juga masyarakat luar. Apalagi malam, kalau mau ritual kesini melalui ada jembatan yang seperti itu tadi, itu sangat membahayakan, apalagi obla-agli. Kalau kepleset kurang lebih 2 meter, bayangkan itu Mas, sangat berbahaya untuk masyarakat luas, khususnya orang yang senang ritual ini.